Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada video kali ini saya akan membawa sahabat ke tempat pengelolaan limbah B3. Untuk diketahui bahwa limbah yang dihasilkan ada beberapa macam, limbah domestik atau limbah rumah tangga dan limbah industri. Limbah industri yang termasuk kategori berbahaya dan beracun itu adalah termasuk seperti limbah medis, limbah industri seperti oli, kain majun dan sebagainya. Untuk mengelola limbah B3 perlu perlakuan khusus yang tidak sama seperti kita mengelola limbah domestik. Dan bagaimana limbah-limbah tersebut dikelola? Kita akan lihat di dalam kompleks ini yang berada di daerah Muara Jambi. Di sinilah limbah-limbah B3 dikelola oleh sebuah perusahaan yang disebut dengan Transporter. Sahabat semua, ayo kita lihat apa yang dikelola di tempat ini. Sahabat semua, pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Samsuyadi. Beliau salah seorang yang mengelola perusahaan yang urusannya ataupun bidang usahanya adalah mengelola sampah limbah berbahaya dan beracun LB3 ya Pak ya. Pak Suyadi, ini kan musim COVID, saya melihat ini armadanya stay ya Pak ya, yeah, di sini. Kira-kira memang apakah ada pengaruh COVID terhadap jumlah limbah B3 yang dikelola oleh perusahaan ini? Untuk sementara masalah limbah B3 untuk rumah-rumah sakit itu sebenarnya banyak turun semua. Karena limbah COVID pun sedikit dan juga masyarakat untuk berobat pun pada takut. Jadi kebanyakan rumah sakit turun semua masalah limbah B3-nya. Industri bagaimana? Industri kita kan ada kadang 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali berangkut gitu. Jadi memang industri sejak dulu memang lebih sedikit dibanding medis. Lebih sedikit dari medis. Selama COVID malah medis turun juga. Ya, mobil standby semua gitu. Biasanya satu bulan itu sebulan kita bisa lima medis bisa 10 ton. 10 ton sekarang menjadi karena 3 ton, 4 ton. Karena enggak sampai. Menurut Bapak ini karena memang limbah itu dimusnahkan sendiri oleh rumah sakitnya atau kenapa? Kebanyakan sekarang rumah sakit kan ada generator itu bakar sendiri. Bakar sendiri. Itu hasilnya 3 bulan baru kita angkat ke kita. Jadi sudah diolah di awal dulu di rumah, di tempat masing-masing, baru residunya diberikan ke pihak Bapak. Makanya menurun jumlahnya Apanya, limbah medisnya. Baik Pak, secara pandangan Bapak sebagai sudah lama mengelola bisnis ini sudah 5 tahunan ya Pak ya, kesadaran masyarakat di Provinsi Jambi ataupun pihak usaha di Provinsi Jambi untuk menyerahkan limbah B3 mereka kepada transporter atau pengumpul itu seperti apa? Untuk masyarakat Jambi hampir rata-rata sudah menyadari lah masalah limbah B3 dan juga kita kan ada kerjasama sama rumah-rumah sakit, kita kadang memberikan sosialisasi kepada rumah sakit masalah limbah medis kan. Tapi khawatirnya ya Pak ya, ada apa itu seperti masker-masker segala macam yang dihasilkan di perkantoran atau rumah-rumah tangga, itu kan tidak dikelola dibuang begitu saja. Itu menurut Bapak bagaimana? Itu salah. Kalau misal limbah masker apa itu kan kebanyakan masyarakat kan dibuang. Itu sebenarnya salah, itu mau baru taruh di klinik atau rumah sakit. Itu taruh ke situ. Jadi bisa dikelola untuk dilewat transporter gitu ya Pak. Jangan dibuang sembarangan saja di tong sampah sendiri. Seperti kayak di Jawa-Jawa kan APD malah dibuang semua kan di kuburan. Lalu Pak, Bapak kan sudah bisa membandingkan dengan kolega Bapak yang beroperasi di provinsi lain. Kira-kira kelebihan mereka misalnya dengan provinsi tetangga Sumatera Selatan atau Sumatera Barat atau yang di Jawa dalam hal mengelola LB3, apa kelebihan mereka dibanding yang di provinsi Jambi? Kalau kelebihan lebih kurang lah Bu, tapi kalau misalnya apa lebih bagus Jambi. Dalam halnya? Dalam halnya penyusunan dan
pembungkusan limbah medisnya. Jadi daripada prosesnya bagaimana Pak pembungkusan limbah medis itu? Pembungkusan limbah medis kan ada kantong plastik, itu dimasukin sampai dua lapis disemprot, diikat, baru kalau misal medisnya baru dini pakai safety box. Safety box masuk ke safety box. Iya. Lalu dikunci mati, dilakban lagi. Baru diserahkan ke pihak transporter. Iya. Oke, jadi memang berlapis-lapis ya Pak ya, untuk limbah medisnya ya. Ya, dan itu sepertinya itu belum dipahami. Mungkin di rumah sakit sudah dipahami. Kalau di puskesmas, di klinik-klinik bagaimana? Kalau di rumah sakit rata-rata sudah ngerti semua lah. Tapi kalau di puskesmas kan puskesmas jarang ada Bu limbah COVID itu Bu. Tapi kalau untuk puskesmas, kalau limbah medis yang lain, limbah medis lain seperti jarum suntik itu sudah pakai safety box semua. Oh sudah pakai safety box semua ya Pak ya. Safety box seperti apa ini Pak contohnya di sini? Safety box ini tidak ada pula. Di itu banyak kita pas ngambil. Oh, kita tidak didekat safety box. Jadi langsung masuk ke dalam mobil. Jadi tidak turun-turun lagi. Tidak turun. Oh, ya. Oke. Okay. Jadi begitu dari rumah sakit limbahnya sudah dalam kemasan yang rapi itu masuk ke mobil box. Langsung dibawa ke lokasi pembuangan akhirnya di Kerawang. Lalu Pak mungkin gambarannya, 1 kilonya itu kalau misalnya di tengah kota, berapa pihak yang menghasilkan limbah itu membayar atau memberikan jasa kepada transporter seperti perusahaan Bapak? Kalau kota sekitar 20 ribuan. 20 ribuan, 20 sampai 20? 23. 23 ribu. Tapi kalau pelosok lagi ada kos tambahannya? Ada tambahan per kilo. Oh, per kilo. Iya. Kalau yang kota per? Kalau kota ternyata enggak ada. Enggak ada per kilo. Kalau untuk kabupaten per kilo ada tambah per kilo. Ya, mudah-mudahan masyarakat Jambi bisa lebih tinggi lagi kesadarannya ya Pak ya. Terutama pihak perusahaan, pihak rumah sakit, pihak yang menghasilkan limbah ini. Mungkin enggak tahu mereka ini yang termasuk kategori limbah B3 ini mungkin bisa Bapak ceritakan. Ini yang cair. Rumah sakit untuk Jambi, hampir rata-rata limbah medis sudah tahu semua. Sudah tahu. Dan itu juga limbah pabrik sudah tahu juga. Pabrik sudah. Seperti apa yang jadi limbah B3? Limbah B3 pabrik kan oli bekas, drum bekas, filter solar, filter oli, kain majun, dan itu kantong plastik kontaminasi obat, kotak obat, sudah termasuk B3. Ini Pak kan banyak perusahaan tambang batu bara ini juga menggunakan banyak sekali mereka kendaraan alat berat, itu kan banyak juga menghasilkan oli, itu ada yang langganan dengan Bapak? Kalau batu bara untuk Jambi tidak ada. Tidak ada, jadi mereka semuanya dibuang kemana itu? Entah dibuang apa dijual, kita tidak tahu juga. Itu semacam kehati-hatian ya Pak ya, saya juga heran ini batu bara. Batu bara, untuk semua. Itu kan banyak alat berat yang dipakai di situ, berarti olinya ada, kain majunnya ada, segala semua macamnya ada. Tapi tidak ada yang berlangganan ada. Pembuangan ya. Termasuk kita kan sampai ke Palembang pun tidak ada juga tuh. Di Palembang pun juga tidak ada perusahaan pertambangan. Iya, ada perusahaan pertambangan, tapi limbahnya tidak tahu kemana. Gitu, jadi itu belum tertangani, belum terpantau juga dengan baik ya. Sahabat, mungkin banyak di antara Anda yang belum familiar dengan limbah berbahaya dan beracun. Namanya saja sudah menunjukkan resikonya jika tidak ditangani dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengharuskan agar pihak penghasil LB3 seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan, kemudian industri dan perusahaan pertambangan agar melakukan pengelolaan LB3 bekerjasama dengan perusahaan pengumpul dan pengangkut atau transporter yang berlisensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada syarat-syarat khusus untuk perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 ini. Sahabat semua, demikian tadi pembicaraan kita dengan Bapak pengelola perusahaan limbah B3. Terlihat bahwa di Jambi ini kesadaran untuk mengelola limbah B3-nya sudah cukup baik, namun belum begitu memuaskan terutama untuk kalangan industri dan perusahaan pertambangan batu bara. Dalam hal perusahaan ataupun usaha yang mengelola medis, mereka sudah melakukannya dengan rapi, artinya semua barang-barang ataupun semua benda-benda yang merupakan limbah medis sudah dikelola, sudah dikemas dengan baik sebelum diserahkan ke transporter. Namun tidak demikian halnya dengan industri dan juga pertambangan batu bara. Banyak sekali di antara perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dari sektor industri ini ternyata belum menyerahkan atau belum mengelola limbah B3-nya untuk dikelola oleh transporter ataupun pihak pengumpul limbah B3.
Demikian dulu sahabat informasi dari kami tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan limbah B3 yang baik. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.